Okay guys, assalamualaikum, selamat sejahtera and welcome back to my channel. Okay gang, untuk video pada hari ini, jap. Sebelum tu saya nak ucapkanlah salam Maulidur Rasul kepada semua muslimah-muslimat yang menyambut yang menonton video saya. Okay guys, so untuk video pada kali ini sebenarnya saya singgahlah. Simbah? Ni kucing saya ni sibuk je. Okay guys, untuk video pada kali ini sebenarnya saya singgah ke rumah sahabat, rumah kawan ikan laga yang dah lama dah saya tak singgah sebenarnya, iaitu kita pergi ke rumah Hai Beta untuk sajalah nak jenguk-jenguk dia dan saya nak ambil sedikit ikan gapi sebabkan yalah adik kepada Nukis iaitu Ryan dah mula untuk biak. Kita carikanlah induk sikit untuk dia dan Nukis pun esok nak gerak balik ke Perlis, dia nak pergi cari juga, dia nak try biak dekat Perlis tu ha. Boleh ke biak gapi kat Perlis panas-panas tu ha? Okay, so nak tahu macam mana ikan gapinya dan macam mana suasana lah orang kata dekat farm Hai Beta tu. Jom kita tengok guys. Okay guys, hari ni saya dekat rumah Hai Beta. Ui, bertahun tak datang sini. Tak, Brian? Ya, ya. Tak ada lah, tak esah. Ya, aku tak berapa kemas sikit. So guys, tengok ni guys. Ini panggil apa? Kura-kura ke apa? Sulcata. Sulcata. Oh, biasanya orang bela kura-kura ni dia kan kena ada air-air. Ini tak payah kan? Tak payah. Ini sebab tadi dia makan memang ada air tadi. Oh, dia kering-kering eh? Setup dia. Oh guys, tengok guys. Patutlah kadang-kadang kita pergi kedai ikan kan, dia ada jual akuarium separuh macam ni. Rupanya untuk binatang macam ni, dia kena panas ke? Siang daripada pagi sampai maghrib. Ini lampu. Lampu dia memang special untuk dia, dia panas kan? UV. Oh guys, tengok guys. Tak pegang boleh pegang? Boleh, takpelah. Nuri nak pegang? Cuba pegang. Dia tak inggit lah. Oh ya. Pegang cekerang dia. Takut guys, takut guys. Saya dulu, okay, saya cerita kat korang guys. Dulu saya suka bela kura-kura. Lepas tu time tu hujan. Saya duduk main-main dalam akuarium dengan seluk tangan pegang-pegang. Lepas tu peti guys, dia gigit saya punya jari kat sini. Lama dekat 10-15 saat baru dia lepas. Bergayut kat tangan. Betul ya. Ha, sampai sekarang saya takut nampak cengkerang je, saya trauma. Fobia. So guys, hari ni saya datang ke rumah Hai Beta ni sebenarnya selain nak tengok binatang eksotik ni, kita nak ambil gapi sikit guys. Kat sini. Tapi gapi ni dulunya kau bela apa mereka? Koi gap, apa nama koi yang boleh buat? String koi. Koi tuxedo kan? Koi tuxedo macam tu lah. Dengan leopard. Oh, tapi asing. Asing, kalau tiba-tiba dia bergabung. Dah tercampur. So dalam ni dia dah jadi rojak koi tuxedo dengan leopard guys. Tapi kalau korang tengok telinga dia agak besar juga geng. So kita akan ambil sikit. InsyaAllah lah nak try biak-biak saja buat konten guys. Okay? So jom. Tengok ni guys, seterusnya kita ada macam zoo lah, macam-macam tu lah best lah rumah dia ni ada macam zoo lah. Tarantula lah. Yang ni nyuruk, ni dia jadi korek tanah, dia nyuruk dalam tanah. Boleh jadi dia duduk kat bawah ni. Yang tu ada. Yang ni dekat? Yang tu dia minta korek tanah kan. Tu guys, belakang tu. Nampak tak? Angkat je lah. Boleh pegang. Ni pun boleh pegang, ni jenak kan. Nampak guys. Dulu kau ada bela kala jengking kan? Ada. Ada lagi? Mampus. Oh, dah mati dah. Lepas tu bukan kau ada bela macam biawak ke mana? Tak ada? Tak tahu meja. Tak tahu meja? Jom kita tengok. Ni kan ni guys, payung sikit. Jom kita tengok. Dengan lebih detail lah orang kata. Macam lah pandai review, ada spekcom ke ni? Besarnya. Beli-beli saiz ni ke masa dalam tu? Yang beli kecil. Oh, masa tu kecil lagi. Oh, kaki dia keluar. Yang menyorok ni. Oh, tu bawah tu. Yang ni bagi sikit juga yang tu. Oh, okay. Yang ni ada sengat lah, ada bisa. Dulu ada bisa saja tapi dunia bisa tak kuat lah. Oh, tapi kalau kena jadi negatif lah. Kalau kena bisa contohlah, dia jadi apa? Bengkak lah. Bengkak. Yang tapi ni. Tapi tak payah. Tapi pedih ni bayar ingat. Pedih. Kau pernah kena lah? Tak pernah kena tapi mendengar orang cerita. Ada orang cerita lah. Faham. Bagi makan apa? Cekerik. Dia bagi makan cekerik. Lepas tu ni apa? Air lah. Letak air lah ni. Air. Tapi air ni tak isi lagi. Kalau dah kerim senang lah. Seminggu sekali kan? Lepas tu sebulan sekali dekat tanah. Yang ni kalau letak tanah dia tinggi sebab dia memang suka masuk dalam. Betul. Guys. Peliknya. Meremnya minat guys. Nak pegang? Tak apa, kau pegang lah. Takut. Okay guys, sebelum korang sambung tengok video, korang ada tak nak cari barangan ikan macam akuarium, sauk, ataupun korang nak cari ubat-ubat untuk ikan, tak apa korang nak cari pati ketapang tapi tak tahu mana nak beli, korang boleh singgah Shopee saya LJ Beta Gallery. Okay guys,
InsyaAllah barang-barang keperluan ikan laga boleh dapat dekat Shopee saya, LJ Beta Gallery. Okay, jangan lupa singgah. Jom kita sambung video. Pegang dia, geng. So sekarang ni kita dah dedahkan dia, guys. Saya takut dia terbang, dia buka spider web dia ke atas ni, ha. Takut saya. Oh. Tu untuk apa tu? Huh? Yang kau pegang tu untuk apa? Tak nak tolak dia. Oh, tolak je. Sebab dia baik kalau pegang-pegang dia tiba angkat tangan dia ke depan, maksud dia tak okey tu. Oh, maksudnya tak boleh, tak boleh pegang ah. Bahaya tu. Ni tengah okey. Oh. Dia apa pakai ni? Macam nak standby lah macam tu lah. Safety lah ni. Safety tak tengok dulu. Okey tak? Ibra, kau buka ni dia tak lompat kan, Ibra? Oh, tak, tak. Aku dah angkat kaki ni. Ya, 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 saya berdiri dua. Ini dah, kalau harga market dia size macam ni agak berapa, Ibra? Tak tahu lah, sebab aku dah beli, sebab dia kecil pun boleh sampai cecah RM80-100 ringgit. Oh, RM80-100? Mm-hmm. Kau beli kedai, memang kedai eksotik ataupun kedai eksotik lah. Ataupun online, kedai lah. Tengok guys. Oh, kalau macam laba-laba macam ni, dia tak ada, dia tak ada buka web lah. Dia tak ada, tak ada web. Ada selepak tu. Oh, ada macam juga? Ada selepak ni. Oh, dia ada buat juga. Cuma punggung dia tu macam bulat je, eh. Oh, tu ada hujung tu. Oh guys. So, binatang apa lagi ada? Ni je lah. Oh, dulu kalau jengkih tu dah tak ada dah, eh? Mati lah. Aduh, sayangnya. Tapi yang tu sepanjang bela pun tak, tak ada, tak pernah kena sengat ke apa, tak ada lah. Oh, tak ada. Takut guys. Jangka hayat tahu? Tak tahu lah. Tak tahu juga. Sebab dulu pernah agak seko bela daripada kecil ke. Setahun lebih ke lah baru. Lepas tu mati. Tapi yang ni lama kan ni. Tapi kalau macam dia sakit ke apa, nampak lah sign dia sakit. Boleh perasan tak? Dia kata sakit tak ada. Kalau dia stres tu, dia tak makan. Oh, dia tak makan je lah. Ha. Tapi kalau mati tu, mati tiba-tiba lah. Tak sedar. Mati. Macam ikan kan kita nampak dia tak buat buih ke, kuncup ke. Yang ni tak, tak boleh nak detect, eh. Ini tak tahu. Susah ni guys. Nanti kau dah habis belajar, Meran, kau pergi lah. Try breed binatang ni. Aku nak cuba juga. Kan? Tapi ada cara dia tu. Mesti ada cara dia. Eh, by the way, kau belajar mana? UTEM. UTEM ambil kos? Electrical Engineering. Electrical Engineering. Sama kau dengan diploma dulu lah. Eh, baik sikit lah. Dulu diploma Electrical Electronic. Oh, tapi still in electric lah. Guys, pelik guys. Yang ni, yang ni jangan pegang lah. Ini bahaya. Tak apalah. Kan bengkak tengah merah nak masuk you. Okay. Prince. Apa nama dia? Prince? Prince. Nukis pun ada kat kucing kali macam ni kan? Lili kan, Lilo kan, Lili kan ada ni kan? Dia putih, besar lah. Dia mix mengkun. Oh, batuk lah. Muka pun ada lah ira-ira mengkun sikit. Dah bukan 100% lah mix. Tak nak orang tu. Seekor je lah kucing tu. Seekor je. Tak rani dah benda banyak. Tapi dulu time aku datang tak ada kucing je ke, ada dah? Ke kucing lain? Ada. Eh, kata bila? Pas COVID je dah, lepas COVID. Weh, sebab aku beli pun tak COVID. Oh, dia lah kot. Ni aku beli. Mahal tak? Tak ada. Kalau Maine Coon Ori mahal lah. Sebab yang ni mix. Murah sikit lah. Tengok ni guys. Dekat dalam ni. Banyak kan? Banyak lagi. Pembahagi ni memang ada ke kau buat sendiri? Ini dulu filter kolam ni. Bawah dia ada ruang lah. Ikan boleh bagi. Filter ni dah jadi tempat ikan dah. Ni aku letak yang semua yang ada kat sini. Dengan anak-anak apa semua. Boleh, boleh, boleh. Oh, ni semua line sama je lah. Dah rojak semua lah. Siap letak pokok air lagi. Asalnya tempat filter je, geng. Style, style, style. Senang. Tu orang kata gapi ni, guys. Senang je buat dia. Campak-campak je orang kata. Itu beza dia dengan ikan laga. Kita nak breed apa semua kan. So, dekat sini. Dah masuk dalam ni. Terima kasih banyak tau. Tak ada hal lah. Wah. Orang tutup ni. Tak ngam? Tak tutup tu. Okay, ni. Ini patut asal leopard ni. Oh, ni leopard lah. Color tu. Yang ore-ore ni. Ni yang jadi mix ni leopard dengan recoil tu. Recoil tak sedo. Kalau tak leopard lawa. Okay, ni ada jantan ada betina jadi ni. Kita try buat. Okay. Terima kasih, Amran. Ni nanti separuh akan balik ke Perlis, geng. Separuh ke Perlis, separuh ke rumah saya.
Okay guys, cukup sekadar itu saja. Macam saya sebut tadi, sebenarnya saya ada tersasul sikit lah. Gapi tu bukan untuk saya, bukanlah saya nak beri, tapi adik kepada Nukis iaitu Ryan, dan juga Nukis sendiri nak buat dekat Perlis. So guys, harapnya gapi tu sebenarnya strain yang betul sebenarnya, tapi itulah dah terojak. Tu risiko guys. Kalau korang ada satu bekas, lepas tu korang nak masukkan ikan baru kat dalam tu, line baru, make sure habis semua. Jangan tertinggal seekor dua. Kalau tertinggal seekor ke dua ekor, alamat jadi rojak lah guys. Itulah risiko gapi ni. Kalau boleh satu strain, satu bekas je. Kalau dah tercampur, rosak strain dia guys. Okay, so itu saja untuk video pada kali ini. Don't forget to like, share and subscribe my channel. InsyaAllah guys, kita jumpa pada video akan datang dengan konten yang menarik, perkongsian yang bermanfaat. Hanya di channel Luqman Jazid. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye. See you next video. Yang tengok video saya sampai habis, saya ada satu pantun untuk korang. Cuaca panas, minum selasih. Korang, terima kasih. Jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.